Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. Setelah mana kita berpisah panjang, lama, tak dapat berjumpa. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita peluang sekali lagi untuk kita bersama-sama hadir dalam majlis ilmu. Dan semoga Allah Ta'ala berkati kita dan jadikan ia berkekalan pada kita, insyaAllah. Dan memang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur, aku pasti tambah untuk kamu. Dan apakah lagi lebih baik untuk kita penuhkan waktu kita dan masa kita dalam keadaan bersyukur kalau bukan dengan mengisi waktu dengan mengingati Allah Ta'ala dan mempelajari akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala dan juga melaksanakan ketentuannya. Dan ilmu usul tafsir ataupun yang kita bincangkan dahulu, ia memang adalah di antara yang terpentinglah untuk kita bincang dan kaji tentang tajuk ini. Baik, kali terakhir kita jumpa last kali tahun lepas kita jumpa, kita ambil tamhid dan juga pendahuluan dan juga mukaddimah berkenaan tajuk ni. So insyaAllah kita hari ni sepatutnya kita terus masuk kepada tajuk pertama lah sepatutnya. Sebab asas dia kalau boleh kita nak sangat sambung apa tajuk kita dan teruskan bincangan kita. Dan sebenarnya saya hari tu memang ada share dekat salah seorang abang kita untuk nota ni pasal dah diterjemah kan. Cuma kita masih pakai bahasa Arab untuk kelas. Macam biasalah tujuan kita belajar ni untuk kita latih sikit. Kan? Belajar bahasa Arab semua belajar kan? Angguk je tahu. Belajar dah. Cuma banyak-banyak lekat tak tahu. So kita gunakan, kita aplikasikan bahasa Arab yang kita dah pakai. Dan kami pun asatizah sebenarnya seronok buat macam ni sebab kami pun dapat refresh balik apa yang kami dah belajar sebenarnya. Memang kalau nak setakat nak ceritakan A, B, C saja benda macam tu kan, point-point, benda tu mudah. Buat PowerPoint dan kita settlekan satu hari boleh selesai. Tapi tajuk yang kita nak ni kita jadikan dia ilmu harian kan, bila kita datang mingguan insyaAllah. Allah Ta'ala jadikan kehadiran kita di doa kepada para malaikat dan datang kita ke sini memenuhi akan tuntutan Nabi SAW nyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah. Mana siapa keluar untuk menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ini Nabi kata, man kharaja man salaka tariqan yalkalmi sufi ilma, mana siapa menyusuri satu jalan yang dia cari dalam ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan aljannah, Allah Ta'ala mudahkan dia dengan sebab dia keluar tadi satu jalan ke syurga. So itu kita harapkanlah kehadiran kita ni untuk itu dapatkan fadilat. Kalau benda macam ni kalau kita nak belajar boleh je buka kan apa internet dan sebagainya boleh jumpa. Tapi perbezaan dia adalah bila kita hadir, kita tunggu dan bersabar. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kita kebaikan di atas kesabaran kita. Baik, jadi memang kita sepatutnya hari ini masuklah kepada muka surat yang ke-10 buku kita. 11. Yang kita masuk terus kepada bahagian tajuk kita. Siapa yang terlepas tentang pendahuluan dan juga mukadimah daripada penulis, bolehlah buka Facebook Baitul Salam tengok kuliah yang last kali kita bincang dulu. Bila tarikh saya tak ingat. Siapa ingat tarikh tu boleh tengok situ. Memang kita ada bincang, kita bacakan teks dan kemudian kita ni balik. So jadi kelebihan yang siapa datang hadir kelas, kita buat macam inilah, kita baca buku kitab dan kita terangkan. Baik. Qala al-muallif hafizahullah. Dan buku yang kita pakai ini buku Fusul fi Usul Tafsir karangan Dr. Musaid At-Tayyar. Dia salah seorang anak murid Syekh Ibn Uthaymin yang memang Syekh Ibn Uthaymin sendiri puji dia
Sebab cara dia dan juga susunan dia sangat baik. Saya pribadi memang saya tumpukan tajuk ni sebab dia adalah disiplin yang khas. Sebab banyak orang kadang-kadang salah faham. Bila kita belajar ulum Quran, sciences of Al-Quran, dia bukan usul tafsir. Usul tafsir ni sebahagian daripada ulum Quran. Tafsir tu sebahagian ulum Quran. Qiraat tu sebahagian ulum Quran. Apa lagi kan? Apa kita panggil apa? Ayat kaji tentang ayat hukum sebahagian dari ulum Quran. Tentang Madinah Maki Madani, ulum Quran. Qiraat, ulum Quran. Taranum bukan ulum Quran. Taranum bukan eh? Tak ada. Bukalah kitab apa kitab ulum Quran mana pun tak wujud taranum dalam tu. Seronok, sedap, kita baca sedap tapi dia bukan ulum Quran. So basically bila sebut ilmu-ilmu Quran dalam dia banyak. Banyak. Antara isi kandungan ulum Quran tu adalah tajuk kita ambil malam ni usul tafsir. Sambung balik pada pembincangan kita berhenti dahulu. Baik. Qala al-muallif hafizahullah, kata pengarang kita semoga Allah pelihara beliau, usulut tafsir, usul at-tafsir. Baik. Al-aslu, usul tu dia adalah kata ganda bagi asl. Dalam bahasa Arab kan. Ha, ini kita sebutlah aslu, al-aslu fil lughati, asal pada bahasa, dari segi bahasa, asfalu syai, bahagian paling bawah suatu benda. Mana bila kita nak bina rumah kan, kadang-kadang kalimah ni memang kaedah juga. Basic, base. Okey. Wa itlaqul aslu 'alal mabda'i syai', dan dilafazkan juga kalimah asal ni kepada permulaan satu perkara. The starting of satu benda, apa base dia? Base itu yang dipanggil sebagai asal. Wa ma yubna 'alaihi ghairuhu, dan juga apa dibina di atasnya selainnya. Anything that build up kan, foundation lah. Foundation eh. Tapi kalau kita bahasa Melayu bila sebut asal usul, dia lain sikit. Asal usul, origin. The style kan, origin kan sama dengan maksud mabda. Kalau dalam ini dia kata lebih berkaitan base. Kita bina bangunan pun atas tapak. Tapak tu punya asal. So kalau kita nak terjemahkan maksud dia, usul tafsir itu adalah asas-asas ataupun tapak-tapak binaan bagi tafsir. Okey. Dia kata wa wa'abara anhu ba'dhum bi annahu ma yaftaqiru ilaihi ghayruhu, dan menggambarkan mengenainya kalimah usul ni atau asal sebahagian para ulama bahawa ia adalah apa yang memerlukan kepadanya selainnya. Mana anything else perlu pada dia, dia adalah usul, dia adalah asal. Wa yaftaqiru huwa ila ghayrihi, namun dia pula tak perlu pada yang lain. Dia foundation, dia tak perlu yang lain, dia ada, dia adalah basic. Yang lain perlu pada dia. Wa hadha mustawha min al-ma'na al-lughawi, dan ini semua diperolehi pengertian ni daripada pengertian bahasa. Ha, ini kita faham dulu. Jadi bila sebut usul tafsir, mana asas-asas atau apa ataupun permulaan bagi binaan tafsir itu sendiri. Okey. Dia kata wa yaqrabu min ma'na asli, dan hampir serupa, mendekatlah dekat dengan makna asal adalah apa? Al-qa'idah. Lihat qa'idah kita kan, base. Base satu benda, dia nak sama maksud dengan asal. Al-qa'idah. Wahiyah dan qa'idah ni adalah dia al-asasul ladhi yubna alaihil bait. Dia adalah asas yang dibina padanya rumah. Rumah kita bina atas foundation kan. So jadi itu adalah dipanggil sebagai qa'idah. Kadang-kadang orang kata qa'idah ni markas. Itu dia banyak meaning yang lain. Tapi yang kita nak tahu foundation. Okay. Tafsir pula. Wa tafsiru tafsir pula. Fil lughati, dalam bahasa. Ma'khudhu min madati fasara. Diambil daripada asas kalimah fasara. Cuma tafsir ni daripada fasara. Fasara. Dia macam allama. Allama yu'allimu ta'liman. Fasara yufassiru tafsiran. Baddala yubaddilu tabdilan. Dia bila dalam bahasa Arab ni, bila kita ganda huruf, kita tambah huruf, tambah makna. Dia tak sama eh. Dia akan tambah huruf, tambah makna. Macam faraqa, berpisah. Faraqa, memisahkan. Memisahkan. Okay. Macam juga fasara. Fasara jelas. Fasara, menjelaskan. Okay. Wahiyah tadullu ala zuhuri syai' wa bayanuhu. Fasara tu, ia adalah menunjukkan kepada zahirnya satu benda dan juga jelasnya ia. Zahir dan jelas satu benda dipanggil fasara. Fasara syai', benda itu menjadi jelas, benda itu jadi terang. Jelas jadi terang.
Wa minhu al-kashfu an makna al-ghamidi. Daripada itulah munculnya maksud tafsir itu apa? Menyingkap tentang makna yang samar-samar. Meaning yang tak jelas, yang samar-samar sebenarnya diambil dari situlah di kalimah tafsir ni. Maksudnya bila kita tafsir, maksudnya kita jelaskan, terangkan, fahamkan apa yang tak difahami. Wali tafsir fi istilahi ta'arif. Dan tafsir ni dari segi itu, segi bahasa. Dari segi istilah dia ada beberapa ta'rif, beberapa ta'rifan. Wa min awdahiha, di antara paling jelas adalah bayanu kalamillahil mu'jizi, penjelasan kalam Allah yang mukjizat. Tafsir adalah penjelasan kalam Allah yang mukjizat. Al-munazzali, yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksud tafsir itu adalah penjelasan kalam Allah yang mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau dia kata kalam Allah yang tidak mukjizat macam itu, macam hadis kursi, tak termasuk dalam tafsir. Kita tak panggil tafsir, kita panggil syarah. Dalam hadis kita panggil syarah. Tapi kalau kepada apa? Kepada kalamullah itu Quran, kalamullah yang mukjizat itu Quran lah. Yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai asas untuk mencabar orang-orang musyrikin Arab dahulu, yang mana mereka kata mereka ni Arab, fasih. Maka Allah Ta'ala cabar mereka dengan Al-Quran. So datangkan macam Al-Quran dengan tiga tempat ni, dalam surah dan surah apa, Al-Isra' 88, Allah Ta'ala cabar mereka untuk datangkan sebiji Quran. Kemudian mereka tak boleh, Allah Ta'ala cabar dengan ayat 13 surah Hud. Surah Hud ayat 13. Minta 10 surah. Kemudian mereka tak boleh buat, Allah Ta'ala cabar dengan satu surah. Dan Al-Baqarah 23. Cuma kalau dalam surah itu madani eh. Kalau Maki, Allah Ta'ala cabar mereka untuk surah juga, satu surah juga yang mereka tak boleh buat. Okay, Al-Baqarah 23 kan. Yunus 38. Yunus 38. Yang maki eh. Kalau ikut tiga tu makilah. Al-Isra, Hud dan juga Al-Isra, Hud dan juga surah Yunus. Tiga-tiga tu adalah maki. Yang cabaran terbaru, latest one, madani dan surah Al-Baqarah 23. Mana ketika di Mekah, cabaran pada musyrik Mekah tiga kali Allah Ta'ala cabar lawak Quran. Itu mukjiz. Dan diorang gagal. Lepas tu mereka dah Nabi pindah ke Madinah, Allah Ta'ala cabar pula dengan ayat 23 surah Al-Baqarah. Datangkan satu surah macam Al-Quran. Tapi sampai sekarang tak ada siapa boleh buat eh. Sebab tu kita faham, ini yang kita tumpukan, penjelasan kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai tanda kenabian baginda SAW dan bagi risalah. Ini kelebihan eh. Baik. So jika dengan sebab itu kita kata usul tafsir adalah, kalau itu usul tafsir adalah hiyal asasu wal muqaddimatul ilmiyah. Ia adalah asas-asas dan pendahuluan-pendahuluan ilmiah. Ilmu usul tafsir adalah asas-asas dan pendahuluan-pendahuluan ilmiah allati tu'inu fi fahmi tafsir, yang ia membantu dalam memahami pentafsiran ini Al-Quran. Dia sebenarnya adalah kaedah-kaedah, asas-asas dan pendahuluan-pendahuluan ilmiah yang membantu dalam memahami tafsir. Wa ma yaqau fihi min al-ikhtilaf, dan juga ia juga apa, membantu untuk apa dalam memahami Quran, memahami tafsir, dan apa yang terjadi padanya daripada ikhtilaf. Banyak orang kadang-kadang kata ada khilaf, ada khilaf. So kita, kalau kita tak ada kaedah, kita tak ada asas pendahuluan ilmu ni, kita tak tahu mana, macam mana kita nak pilih pendapat yang betul. Lepas tu boleh ke ada khilaf? Banyak orang kata ada khilaf, Syekh. Semua ada khilaf. Dan zaman kita sekarang ni, asal benda ada je semua ada. Semua ada khilaf. Kita kena faham, khilaf ni ada muktabar, ada tak muktabar. Ada khilaf yang kita boleh terima, ada khilaf tak boleh terima. Sebab tu kadang-kadang boleh perkara ni, kalau kata ada semua ada khilaf, saya sering dengar ada separuh orang, dia kata para sahabat Nabi pun canggah, Syekh. Dan bila Nabi kata, janganlah kamu solat kecuali di Bani Quraizah. Balik perang Uhud, balik perang Khandaq atau perang Ahzab, kan Nabi SAW bersedia dah untuk
tanggal pakaian perang. Jibril datang kata para malaikat dah tuju ke Bani Quraizah. So Nabi berpesan para sahabat semua sekali untuk jangan siapa-siapa solat asar kecuali di Bani Quraizah. So when understanding kalimah tadi, diorang faham macam, diorang buat macam-macam. Ada solat dulu baru jalan, ada sampai sana baru solat, ada solat tengah jalan, macam-macam. So diorang kata, jadi banyak orang ambil base ini sebagai asas untuk kata, kalau para sahabat boleh canggah, kenapa tidak kita? Ha, ini kena jaga-jaga sikit. Sebab dalam kaedah tafsir ni, kita belajar, dia bukan macam tu cara dia. Pasal para sahabat bercanggahan, untuk mereka bercanggah layak. Sebab mereka adalah Arab asli. Mereka faham kalimah Nabi tu dengan asal dia. Kita yang ajam, tak boleh tiba-tiba masuk dan kata saya ada khilaf. Bahkan kadang-kadang kita bimbang benda yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW dalam tafsir dan sebagainya, ada orang masih lagi canggah dan dia kata ada khilaf. Ha, ini tak boleh timbul macam tu. Ini adalah silap. Sebab tu, kaedah ilmiah ataupun asas-asas dan juga pendahuluan ilmiah tadi sangat penting bagi bantu kita faham tafsir. Apa terjadi dalamnya daripada khilaf? Wa kaifiyati ta'amuli ma'ahu. Dan cara untuk kita bermuamalah dengan khilaf yang berlaku. Kalau ada khilaf dan sebagainya, kita nak buat macam mana? Kita nak menang macam mana? Ada tak hukum patutnya? Ada tak? Ha, ataupun kita setakat tak kisahlah, ikut je orang. Ha, tak boleh. Pasal kita belajar usul tafsir tadi, kita akan menilai bila orang tu sebut satu benda, apa disebut tadi layak tak dicakap sedemikian? Boleh tak kita kata percanggahan yang dia ada tadi membolehkan timbul pendapat ketiga atau keempat? Ha, zaman sekarang ni masalah khilaf timbul banyak sangat. Ya, Pak Ari ni kan, kes capal pun sebagainya, dia kata khilaf. Ha, kita pun tak faham kenapa. Sebab rajah tu bukan capal Nabi. Rajah tu rajah. Apa logo? Orang lukis logo. Tiba-tiba kita sibuk agungkan logo tu. Kenapa? Habis kalau Kaabah punya logo? Ikon Kaabah. Cium lah. Haji Aswai. Kat bucu mana awak cium? Kalau orang tu gambar Kaabah tu sendiri, dia pegang, dia cium-cium tu, saya tahan tangan lagi lah. Saya minta ampun, saya dia tahan lagi lah. Ataupun orang tu gambar capal Nabi yang asal kan. Kalau betul capal tu, masalah capal tu hilang. Semua orang yang kaji tahu kalau capal tu hilang. Tak ada siapa dapat lihat. Jumpa dah hilang dah. Tapi bila hatta orang yang lukis rajah tu pun mengaku sendiri betul dah hilang. Peliknya ada orang sibuk cari kan. Tapi bila kita tahu, dia kata ada khilaf Syekh. Mana khilaf yang boleh kita pakai? Mana khilaf tak boleh pakai? So benda tu rajah. Kalau tu gambar unta, Nabi ada unta. Lepas tu camel trophy tu, awak cium juga. Ha, unta Nabi, nyom 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 kan. Warna putih. Ni kena jaga-jaga sebab benda ni akan open banyak benda. Sebab tu kita faham, tafsir ni antara paling bahaya. Sebab bila orang tu tak faham tafsir Al-Quran tu dengan betul, dengan kaedah yang betul, dia mungkin akan memahami maksud Quran tu bukan seperti dikenaki. Sebab tu kenapa kaedah ataupun asas-asas ilmiah dan juga mukadimah tu kena kita pelajari. Sebab kita nak muamalah dengan tafsiran tadi. Dia kata, wa'iduru mihwar dirasati. Dia kata apa? Dan akan berkitar, berkisar kitaran kajian kita ni, fi hadzal ilm, dalam ilmu usul tafsir ni, baina amrain, di antara dua perkara je. Bila kita belajar ni, apa benda kita nak buat sebenarnya? Okey, dengar. Dia kata apa? Kaifa fussirul Quran, kita akan belajar macam mana Quran dahulu ditafsirkan. Wa kaifa nufassirul Quran, macam mana kita pula tafsirkan Quran. Sebab bila kita akwal tu banyak, so kita pilih mana satu. Macam dulu ditafsirkan Quran, macam mana kita faham Quran. Macam kita tafsirkan Quran. Itulah ilmu usul tafsir. Dan bahkan memang kita tahu ilmu Quran, usul tafsir ni, macam kita dibincangkan itu, dia tafsir Quran sendiri atau ilmu Al-Quran tu sendiri tak pernah berhenti. Bahkan tiap-tiap tahun ada keluar tafsir baru. Serius. Dan kami ingatkan tinggalkan Malaysia, tinggalkan Yaman, kan, tahun berapa dulu? 2007. Kan dah habis dah. Tengok keluar baru pula. Yang last kali macam Syekh Muhammad Musa Tayyar yang kita pernah tunjukkan dulu kan, 24 jilid yang dia kumpulkan tafsir mausu'ah tafsir Quran, tafsir Quran bil ma'thur. Mausu'ah encyclopedia tafsir Quran dengan asar-asar. Dia akan ambil setiap ayat, every ayat, every word yang ada hadis Nabi atau ada kata-kata sahabat atau kata-kata tabi'in atau tabi'in, dia letakkan semua sekali. 24 jilid. So kita takkan tak jumpalah. Nak ceritakan, takkan tak jumpalah. Bahkan dia terangkan pula darjat asar tadi, sahih ke, dhaif ke dan sebagainya. Ni yang latest one lah, yang besar. Lepas tu lepas diorang ada keluar tafsir baru pula. Tak pernah berhenti, serius.
Pasal dia kata balik pada asal, memang kita kata ikutkan pada zaman kita sekarang ni, ulama zaman kita memang takkan setara dengan ulama zaman dahulu dari segi contoh hafalan. Tapi sumber rujukan untuk zaman kita sekarang sangat luas. Mana orang tu kan dia nak baca kitab kan, nak beli kitab, nak dapatkan kitab. Sekarang kalau dulu kita yang tinggal di Malaysia ni, kitab-kitab Arab sangat payah. Tapi sekarang ni kan kitab Arab sangat mudah. Kitab ni kan, saya ada yang cetakan dia, yang cetakan baru. Dia ada ayat Quran, nombor ayat Quran sekali sebagainya, surah mana. Yang asal ni, buku yang kita pakai ni tak ada. Kalau kita baca ayat Quran kan, kita kena buka handphone untuk reconfirm balik ayat mana, surah mana. Cetakan baru, memang ada. Nak ceritakan bahawa apa dia cetakan baru kan. Jadi basically zaman sekarang ni nak kita Arab ni sepah. Volume yang besar, maktabah yang ada kat dunia ni kita letak satu dalam hadis je. 300 gig. 300 gig, 400 gig penuh. Semua kitab apa, nak tafsir berapa jenis, semua ada sekali. Nak ceritakan bahawa mudah zaman sekarang. Walaupun zaman dulu para ulama lebih tinggi nilai ilmu mereka lebih tinggi. Sebab mereka pergi musafir, nak belajar pergi jumpa sekian, nak pergi sekian jumpa sekian, musafir dari tempat ke tempat nak mencari guru. Itu beza dia. Penat lelah letih mereka tu sangat-sangat berharga. Sama kita sekarang ni dengan aircon lagi, bukan panas pun kan. Datang belajar duduk aircon. Kan? Rasa lapar je, keluar pergi makan kat belakang. Apa benda tak mudah je kan? Kan? Rasa lapar telefon Grab kan. Sama sekarang ni dahsyat. Kan? Jadi basically nak beza ilmu betul. Tapi untuk pengkajian tak, kita tak nafikan orang tu untuk mengkaji. Dengan ada dia ada ilmu alat dalam bahasa Arab, kan, tahu berkenaan dengan nahu, sorof dan sebagainya, tahu nak rujuk di mana, maka dia berhak untuk mengkaji. Sebab tu dia kata kat sini, macam mana kita Quran ditafsirkan dahulu, macam mana kita tafsirkan Quran. First kita akan belajar berkenaan tajuk, macam mana Quran dulu ditafsirkan. Macam mana Quran dulu difahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Mana rujukan mereka, macam mana mereka faham Quran. Kita akan belajar tu. Kemudian bawa kita tengok, kita pula nak faham Quran macam mana. Pada sudut apa? Pasal Quran ni untuk kita semua, bukan untuk orang zaman dahulu saja. Okay, baik. Jadi dua, macam mana kita belajar ilmu ni, macam mana Quran dahulu ditafsirkan, macam mana kita tafsirkan Al-Quran. Ini bukan maksudnya tuan-tuan sekalian dengan saya keluar daripada kelas ni jadi mufassir. Itu kan over sangat lah. Tapi tak mustahil asalkan anda ada ilmu alat dia. Tak boleh pakai, saya dah boleh ustaz tafsir Tabari terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir terjemahan, tak boleh lah. Awak kena boleh baca kitab Arab lah. Itu kelayakan yang ada. Macam orang nak belajar masak kan, masakan Perancis. Apa? Croissant? Roti dia tu, yang kecil tu kan. Apa sebutan dia? Payah sikit ni, bahasa-bahasa paling munafik. Bagi saya lah. Bahasa Perancis paling munafik. Serius. Lain tulis, lain cakap. Tak, actually saya pernah belajar lho. First level, dapat markah 96. Tinggi lah. Tapi dia punya baca macam yes kan. Ini we. Tahu ejaan we tu apa? O-U-I. Tang mana O-U-I tu punya we? Tapi awak belajar bahasa Perancis dah kena cakap macam tu lah. We kan. Allah Alam. Tapi nak fahamkan, anda nak masak masakan Perancis, anda tak tahu bahasa Perancis, diberikan buku bahasa Perancis, awak pasang macam mana? Buka buku bulat kiri, bulat kanan, bulat kiri, bulat kanan kan? Orang tulis apa, gram ke kan? Pakai pound ke, pakai ounce ke, awak nak tahu? Macam tu sudut dia. Bila kita tekankan masalah ni, kadang-kadang kita bukan marah orang apa nak duduk datuk grup usrah kan, tadabur Quran. Dia kena layak dululah. Maksudnya dia kena ambil tafsiran yang betul baru dia tadabur. Kalau dia ambil tafsiran yang salah daripada Al-Quran tadi, terjemahan yang salah, nescaya takkan sampai kepada maksud yang dikendaki oleh Al-Quran. Quran maksudkan A, awak masuk B. Masalah lah. Sebab tu ilmu usul tafsir ni, dia bincang tajuk ni. Jadi dua perkara tadi. Baik. Fafil ula. Yang pertama tu, yang macam Quran ditafsirkan, kita dapat mana? Yakunu rujuu ila tafasiris sabiqin. Ia adalah terjadi dengan merujuk kepada tafsiran-tafsiran orang-orang terdahulu. Wa ma'rifatu manhajihim, serta mengetahui akan manhaj mereka. Macam mana mereka tafsirkan? Macam Imam Tabari bila dia bahaskan tentang tajuk masalah tafsiran Al-Quran. Macam mana dia faham? Macam mana dia kumpulkan ayat? Macam mana dia kaedah dia? Itu semua tu ada kaedah mereka, manhaj mereka, sistem mereka. Wa turuquhum, dan juga jalan mereka, fiha, dalamnya, dalam pentafsiran Al-Quran. Mula kita akan rujuk tafsir Tabari, baca, tengok. Bahkan apa Syekh Musa Tayyar ni, dia ada sanad tafsir Tabari lah.
Di antara orang yang pegang sanad tafsir Tawari dia. Yang pegang kitab kita ni. Ustaz Fasan dia cerita kan, memang dia ada pegang. Bahkan dia mengajarkan habis kitab tafsir Tawari. Sebab tu bila dia buat tafsir apa, himpunan tafsir bin Maksur tu, dia jadi apa? Dia jadi apa apa panggil apa? Musyrif ataupun supervisor. So yang buat dia 24 jilid yang saya kata tu adalah himpunan pensyarah-pensyarah universiti, pengarah pensyarah-pensyarah universiti bahagian ulum Quran, bahagian tafsir, puluhan orang berpakat buat satu projek. Bukan atas nama orang perseorangan, tapi dia punya supervisor dia yang kita belajar sekarang kitab dia. So kena fahamkan. Jadi sebab tu bila dia ceritakan, dia kata yang pertama dengan rujuk. Nak tak nak kena rujuk lah. Nak tak nak kena buka lah. Kita bukan tak nak kemodenan, tapi kita kena faham macam mana diorang dahulu yang dekat dengan sahabat. Dekat dengan sahabat, macam mana diorang nukilkan, apa benda mereka nukilkan daripada tafsiran-tafsiran terdahulu. Khususnya tafsir salaf, terutamanya khususnya tafsiran-tafsiran salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Allati tu'addu tu'addu al-umdatu fi hadhil ilm. Yang dikira ia adalah asas bagi ilmu ni. Sesiapa tak tahu tafsiran salaf, dia belum berhak bercakap tentang tafsiran. Dia tak tahu apa benda yang difahami oleh para sahabat. Mana boleh? Macam kita solat lah, kita solat. Kalau para sahabat tak nukil kepada kita apa dia nampak daripada Nabi, kita dapat apa? Kita dapat apa? Takkan dapat apa-apa. Sebab tu kadang-kadang zaman kita ada kemodenan kan, sebagai manusia dia kata Quran untuk semua. Saya setuju, Quran untuk semua. Tapi masalahnya, orang yang pertama belajar Quran dengan Nabi adalah para sahabat. Tengok diorang dulu before kita bercakap. Sebab tu sudut itu kena jaga, yang pertama. So kita nak tahu Quran ditafsirkan, rujuk tafsir orang terdahulu. Tengok cara mereka menafsirkan Quran. Dia kata wa mimma yujdaru bi dzikri wa fi thaniyati, yang kedua pula, yakunu li'timad ala ma qu'ida min usuli usul min usulin fi tafasir sabiqin. Dia kata yang kedua pula terjadi macam ni kita tafsir Quran, dia adalah dengan bersandarkan kepada apa dikaedahkan. Apa yang kita kaedahkan daripada usul, daripada usul di dalam tafsir orang terdahulu. Masa kita tahu masa kita apa usul yang kita dapat kita perolehi. So baru kita follow usul tersebut untuk kita tafsirkan balik. Likai yu'tamadu sahihu fi tafsir, supaya yu'tamadu sahihu fi tafsir, supaya disandarkan kepada yang sahih dalam pentafsiran. Wa yustanabul khata'u fihi, dan dijauhi yang salah daripada tafsir. So kita elak yang salah, kita pilih yang betul. Supaya sebab kaedah tu penting. So mereka yang duduk dengan dekat dengan sahabat, tabi'in tabi'in berikutnya, mereka lebih arif berkenaan dengan tajuk. Bahkan mereka punya bahasa lebih asli. Arab dia tidak tercemar lagi. Sebab tu kadang-kadang orang kita cuba tafsir kan, dia lupa para sahabat Nabi lebih Arab daripada dia. Lebih tahu tentang perkara berkenaan. Sebab tu kadang-kadang apa, bila orang kata apa berkenaan dengan kita ni, yalah kadang-kadang orang tuduh kata belajar sunnah ni tak hormat ulama. Tak hormat ulama. Awak belajar Quran sunnah awak tak hormat ulama. Saya kata salah. Kita hormat ulama. Tapi ulama mana? Ya, saya setuju. Kita macam ada orang kata kan, ustaz nak minum kan dari teko kan. Teko mana boleh kena tengok minyak dan cawan. Bayangkan dia kata teko ni adalah Quran dan sunnah. Cawan ni ulama. Oh, kita boleh faham, kita boleh minum. Kalau kita gogok macam tu, walaupun sebenarnya zaman Nabi minum dari baldi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat lu baldi tu depan perah dia minum. Share. Mana ada pakai cawan-cawan dengan apa? Pakai teko, tak ada. Dia orang pakai baldi. Gogok kan tu Nabi kata jangan menafas dalam bekas. Tapi tak apalah, saya kata saya terimalah. Terimalah orang tu kata kena ada cawan. Mana ada ulama untuk kita faham. Tapi saya kata siapa ulama yang maksudkan? Ulama yang nombor satu kita kena kedepankan adalah para sahabat. Sebab kalau dia kata ada orang zaman kita cakap satu benda, para sahabat cakap benda lain, takkan kita nak menangkan dia atas sahabat Nabi? Ini satu disiplin yang sangat gagal. Saya tak faham kenapa ada orang zaman kita sekarang ni, dia boleh kata ulama' dia kata, kita sahabat kata sekian. Yalah sahabat Nabi je, tapi ni ulama'. Sahabat Nabi lebih ulama' daripada mana-mana ulama'. Mana ada ulama' yang lebih mengatasi para sahabat? Sebab siapa-siapa datang selepas tu mesti ambil ilmu daripada mereka. Jika tidak, anda telah datangkan dengan satu tafsiran yang tak ada pun diketahui sejak zaman Nabi SAW lagi. Ini bahaya ni. Ini bahaya, sangat bahaya. Tapi lah, sering orang tak perasan kan. Dia kata ulama'. Saya kata saya setuju ulama'. Tapi ulama' yang awak nak, ni nombor satu nombor mana? Peringkat mana? Tajuk apa?
Yang tajuk apa kalau tentang masalah bedah orang dan sebagainya? Yalah, jumpalah ulama zaman sekarang. Tapi kalau nakkan kepada masalah faham tentang dalil-dalil, faham tentang ajaran agama, faham akidah, takkan awak cari orang zaman sekarang dulu. Tengok yang atas dulu. Satu orang tu lebih beriman, lebih alim, lebih fasih Arab banding orang zaman kita. Saya tak boleh ambil zaman 500 hijrah, awak lupakan nombor satu tadi. Ini konsep yang sangat pelik. Kena jaga sikit. Okay. Wa ma yajdaru bi dhikruhu, dan apa di antara perkara yang harus mesti untuk diperingatkan dia disebut ia adalah annahu la tujadu dirasatan mutakamilah, bahawa tak ada didapati sebenarnya satu kajian yang menyuruh lima wudu'ati hadzal ilm, bagi tajuk-tajuk ilmu ni. Maksud dia kita belajar ni berapa fasal-fasal, tapi kita kena ingat boleh bertambah lagi. So basically pasal ilmu usul tafsir ni, dia tak macam mustalah hadis. Tak ada macam mustalah hadis. Mustalah hadis dia punya kaedah dia, tentang cara apa kita kenal perawi, kita kenal tentang apa sanad, tentang matan dan sebagainya, bahkan apa periwayatan tu actually sangat jelas dan terang. Cuma dalam kes tafsir ni tak dapat, macam kita bincangkan ketika mukadimah dulu, dia tak dapat habuan yang sama. Pengkajian tentang tafsir ni tak macam tu, tak macam mendalam seperti pengajian hadis. Sebab hadis memang betul, masya Allah kan, kita kata sampai sekarang, walaupun sebenarnya walau kajian tu banyak, ketika kita nak convey the message pada orang ramai payah juga. Banyak kita jumpa orang-orang yang belajar ilmu hadis, dan bila nak balik ke Malaysia nak cakap apa. Saya kadang, bukan saya sengaja cakap, saya tanya kawan-kawan kita jumpa, kita pergi umrah, pergi haji, jumpa kawan-kawan, tanya entah ambil apa, dia kata hadis. Entah balik nanti nak cakap apa pada orang. Saya kata macam tu, pasal kita bila kita belajar satu benda, kita kena tahu benda kita belajar ni nak sampai pada orang. Kalau kita belajar benda orang tak faham, macam mana? Dia kena ada apa kita panggil apa, kepentingan apa nak kita sampai pada orang ramai. Tapi pengkajian ilmu hadis, masya-Allah, kan bab sanad ke bab rijal hadis ni sangat detail. Tapi bab tafsir tu perasan tak agak kurang. Dia mungkin ada sebab lah, sebab-sebab mungkin kerana sebahagian orang dia mengelak jauh, tak nak terlibat sebab takut salah kata pada kalamullah. Kalam Allah ni adalah benda yang macam apa, macam disebut macam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagi tu buka dalam mukadimah Tafsir Ibn Kathir. Nanti dalam ni dia sebutkan sikit. Yang Abu Bakar kata, ayu samain tuzilluni, mana langit nak tampung, nak payungkan aku. Ayu ardin tuqilluni, bumi mana nak tampung aku? Kalau aku kata pada kitab Allah Ta'ala benda aku tak tahu. Kalau aku kata pada kitab Allah Ta'ala benda aku tak tahu. Jadi mungkin pengelakkan tu tadi macam tu menyebabkan banyak orang mengelak. Wallahu a'lam. Tapi dari sudut masalah belajar Quran pada zaman dahulu tak, dia beriringan. Zaman dulu bila belajar tafsir dan Quran tu serentak. Sebab Nabi dengan para sahabat belajar dengan Nabi 10 ayat 10 ayat. Mereka takkan belajar 10 ayat yang baru melainkan setelah mereka faham ilmu dan amal dalam ayat tersebut baru mereka pindah. So basically diorang belajar Quran sekali dengan pengertian. Mungkin ketika itulah mungkin wallahu a'lam apa tak ada macam diambil saya keprihatinan untuk tajuk ini, walaupun sebenarnya sangat penting. Tapi jadi sebab tu dia kata kat sini bahawa kajian tentang tajuk ini masih lagi, dia kata apa, tidak lagi sempurna. Okey. Wal kutubul lati kutibat fi hadzal ilmi sarat ala thalathi manahij. Dari kitab-kitab yang dikarang dalam ilmu ni, ilmu usul tafsir ni, dia berjalan di atas tiga cara, tiga disiplin. Okey. Al awwalu, yang pertama, ma huwa fi mawdu'ati ulumul Quran. Dia ada yang separuh tu yang datang dalam tajuk-tajuk ulum Quran. Actually dia nak bincang tentang tajuk usul tafsir, tapi dia masuk dalam kitab ulum Quran punya perbahasan. Kak kita habis seperti kitab Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir oleh Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi pengen kitab Hujjatul Balighah, jadi kitab khas berkenaan dengan tajuk ni. Nah, tapi tajuk dia macam dikatakan oleh pengarang mung kita, dia lebih berserupa macam ulum Quran. Bincang maki madani, bincang berkenaan dengan mana turun awal, mana turun kemudian. Dia itu tajuk yang sebenarnya berkait dengan ulum Quran. Dia bukan kitab usul tafsir, bukan bincang kaedah macam mana Quran ditafsirkan, macam mana kita tafsir Quran, bukan tajuk tu. Okey. Kemudian wasani yang kedua, cara kedua yang timbul adalah ma'tamada masailu usul fiqhi al-muta'alliqati bil Quran. Dia apa yang bersandar kepada persoalan-persoalan usul fiqh yang berkaitan Quran. Maksudnya dia kaji tentang usul fiqh punya kaedah dalam ulum Quran, dalam berkaitan Quran. Contoh macam kes apa, al-ibratu bi umumil lafzi. Dia kata yang diambil kira adalah umum lafaz, laisa bi khusus sabab, bukan khusus sebab. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran something, kita perlu ambil
the umum maksud tadi, umum lafaz. Detail tak perlu kita bincang. Sebab kadang-kadang benda tu kisah orang Ansar, kisah Muhajirin, kisah orang munafik, kisah orang Yahudi. Macam banyak orang zaman kita sekarang ni bila tak berhukum hukum Allah Taala, kami Allah Taala firmankan dalam Quran, "Wa man lam yahkum ma anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa tak hukum hukum Allah Taala maka mereka orang kafir. Ada orang kata, "Ustaz, ini untuk orang Yahudi, bukan untuk kita." Saya dengar ayat ni kan. Ini pasal dia twist lah. Bab-bab ni secara asalnya Allah Taala bagi tahu perangai Yahudi macam tu. Jangan kita jadi macam mereka. Itu basic asal. Walaupun ayat tu tuju pada Yahudi, kan? Namun begitu kita kena ambil ibrah, bukan kita duk tengok je. Itu untuk orang ustaz, bukan untuk kita. Ini untuk orang ni, ini untuk orang ni, ini untuk orang ni. Kalau nyata dalam Quran macam banyaklah ayat macam tu. Hatta bila Adam makan buah terlarang, minta ampun kepada Allah, "Rabbana zalamna anfusana," kan? Ayat 20, ayat 23 surah surah Al-A'raf. So kalau anda kata Adam minta ampun, so kita pun tak payah pergi, itu Adam ke kita. Kita makan pohon terlarang. Itu Adam punya kerja, dia kata. Jadi faham tak? Ayat tadi kan datang macam ya ayyuhallazina amanu. Kan umum kan? Umum lafaz dia, hey, umur iman. Awak beriman, awak beriman. Dan ayat ni concern awak. Tak boleh kata, tapi ni ustaz ni Muhajirin punya kisah ni. Ansar. Jadi benda macam ni dipanggil dalam apa? Dalam kaedah usul fiqh kan. Memang ada. Jadi macam kata pengarang buku kita ni, ada kitab-kitab yang bersandar pada persoalan-persoalan usul fiqh tapi berkaitan dengan Quran. Macam mana nasakh mansukh? Macam mana ayat ni umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad. Kan? Ini mutlak maksud dia sebut dengan apa saja, macam kita pernah bincang dulu darah. Dan Quran sebut darah aja. Tapi ada sebut tempat kata darah yang ditumpah ketika penyembelihan. So ada bila kita baca macam ni, kita jumpa ini kaedah usul fiqh. Tapi pengarang buku ni dia kata buat kajian macam ni. Okey, wa darasaha min babi tafsir ka kitabi, dan dia kaji apa kaedah-kaedah usul fiqh tu seperti bab dalam tafsir. Satu bab dalam tafsir seperti kitab dirasat fi usul tafsir Al-Quran. Usul tafsir Al-Quran, kajian-kajian dalam usul tafsir Al-Quran oleh Dr. Muhsin Abdul Hamid. Ini cara kedua. Wasalif yang ketiga, kutubun qa'ada masailah min hadzal ilm. Dia ini kitab yang meletakkan kaedah untuk persoalan-persoalan ilmu yang kita nak belajar ni. Contoh yang paling mudah dia kata kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir, fi Usul Tafsir oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia buat muqaddimah tentang usul tafsir. Nah, dalam tu dia letak kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah memang macam kita nak bincanglah kaedah, pasal kita katakan ni kita adalah asas-asas dan muqaddimah ilmu ilmiah untuk kita, bantu kita memahami akan tafsir. Nah, itu memang ada. Okey, baik. Dia kata kat sini, "Sa'ashtahidu fi an asira fi hadzal bahthi ala manhaj at-taqid wa tajdid." Dia kata saya akan berusaha untuk berjalan dalam kajian ini, kajian saya buat ni di atas manhaj atau sistem atau disiplin letak kaedah dan buat pembaharuan. Kalau ada benda baru saya jumpa, saya tambah. Kalau tak ada, dan kaedah tu kita buat. Wa arju an astati'a taqtiyata syai'in min jawanibihi. Dan saya harap bahawa saya berupaya untuk meliputi, cover sedikit daripada sudutnya. Wa ardil juz'in, dan bentangkan satu juzuk min masailihi, daripada persoalannya, ala hadzal janibit taq'idi, di atas sudut meletakkan kaedah ni. Pasal kita nak usulkan kaedah. Okay. Dia kata maraji hadzal ilm, rujukan ilmu ni, kalau kita nak belajar kan, sebenarnya kita nak usul tafsir ni, apa rujukan? Kutubun musaddaratun bihadzal ism wa huwa usul tafsir. Pertama kita ambil kitab-kitab yang diterbitkan dengan nama ni, nama kitab usul tafsir. Walaupun macam dia kata lah, ada kadang-kadang bukan kitab usul tafsir pun, kitab ulum Quran. Tapi kita kena ambil dulu. Okey. Wa hadhil kutubu lam tahwi jami'a za madati hadzal ilm. Dari kata kitab-kitab ni yang ada nama usul tafsir ni tidak mengandungi kesemua bahagian-bahagian atau tajuk-tajuk ilmu ni sebenarnya. Mungkin kat sini ada berapa, kan? Mungkin dia ni ada 5, orang tu ada 10. Kalau kita kumpulkan balik kita jumpalah. Dia kata walakin fiha masail mutanathiratun minhu. Tapi dalamnya, dalam kitab-kitab ni ada persoalan-persoalan yang berserakan. Macam saya katalah, awak ada 5, dia ada 3, dia sekian. Dia kata daripada usul tafsir. Wa min ahammi hadhihi al-mu'allafat, di antara karangan-karangan yang paling penting dalam tajuk ni dengan nama usul tafsir ini adalah pertama muqaddimah usul tafsir li Syekh Islam Taimiyah yang mati tahun 728.
tahun 8, 20 dan 7, ya, yeah, 700. Ini nama dia. Dia kata walaysa hadzal ism. Dia sebenarnya nama ni dia kata mukaddimah fi usul tafsir ni bukanlah min wada'i Syekh Islam, bukan Syekh Islam Taimiyah letakkan nama ni. Bal huwa min wada'i mufti al-Hanabilah di Dimashq. Bahkan dia adalah peletakan yang diletakkan oleh mufti mazhab Hambali di Dimashq. Jamil Asy-Syatti. Ya allazi taba'a al-kitaba sana 55 wa 300 wa 1000. Yang dia cetak buku ni pada tahun 1355 Hijrah. Jadi dia asingkan sebab Syekh Islam Taimiyah dia sebenarnya dia ada karang-karang ada tajuk apa Majmu'ah Rasail Ibn Taimiyah tu yang 4 jilid kan yang ada juzuk tu dalam tu ada bahagian dia jadi Syekh ni atau mufti Hanabilah ni dibawa keluar macam kitab Tibu Nabawi lah Tibu Nabawi Ibn Qayyim. Ibn Qayyim tak pernah karang kitab tu atau Kisah Al-Anbiya oleh Ibn Kathir pun Ibn Kathir tak pernah karang tu orang bawa keluar daripada kitab Bidaw Nihayah bawa keluar jadikan nama kitab Kisah Al-Anbiya macam dalam tadi kitab pun apa Tibu Nabawi dari kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim dia buat keluar. Keluarkan satu kitab nama Tibun Nabawi. Ini juga macam tu ya, kes ni. Dia daripada Rasail yang banyak tadi, dia orang keluarkan tajuk dikeluarkan tajuk tentang usul tafsir oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Waqad nabaha Syekh Islam fi muqaddimah dan telah menerangkan atau memperingatkan Syekh Islam Taimiyah fil muqaddimah dalam kitab muqaddimah ni ala anna ma sayaktubuhu huwa qawaidu tu'inu ala fahmil Quran. Di atas bahawa dia terangkan dalam muqaddimah tu bahawa apa dia akan tulis adalah kaedah-kaedah yang akan bantu untuk memahami Quran. Wa tafsirihi dan pentafsiran Quran. Wa bayani ma'ani dan penjelasan makna-makna Al-Quran. So dia letak kaedah untuk faham Quran, tafsir Quran dan penjelasan makna-makna Al-Quran. Ini dia letakkan dalam kitab dia. Lepas tu yang antara yang paling banyaklah akan bantu untuk kita faham kaedah-kaedah tu daripada kitab dia. Okey. Ba dia kata ba al-fawzul kabir fi usul tafsir al-Dahlawi. Syahulullah Ad-Dahlawi. Yang mati tahun 1176 sitah wa sab'in wa mi'ah wa alf ya. Okay, itu antara yang pakai ya. Okay, kemudian jim usul tafsir li Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaimin pun ada. Saya diterjemahkan oleh Dr. Fadlan Hafizahullah ada terjemahan yang ni yang apa Syekh bin Uthaimin punya ni. Kemudian dal ada kata usul tafsir wa qawaiduhu li Khalid al-Aq. Usul tafsir dan kaedahnya oleh Khalid al-Aq. Ha'i yang kelima buhus fi usul tafsir li Muhammad Lutfi Sabbagh. Okey, kajian-kajian dan usul tafsir oleh Muhammad Lutfi As-Sabbagh wa qari antabada muqaddimat usul mufassirin wa ba'dul kutub. Dia kata dan dia telah bersandar kepada mukaddimah ahli tafsir. Dia bagi kaedah dia rujuk dalam kes apa nak buat buku dia kepada mukaddimah. Dia buka mukaddimah tafsir Ibn Kathir, mukaddimah Imam Tabari, Muqaddimah Imam Qurtubi, dia buka macam tu. Jadi pada muqaddimah kitab para ulama zaman dahulu sebelum diorang karang, dia tak terus intro je, dia tak terus masuk, dia akan ada intro. Introduction tu kita akan faham apa benda dia buat. Dia terangkan apa dia cuba nak terangkan, apa benda kaedah dia ikut. So jadi Muhammad Lutfi Sabbagh ni dia sandarkan dalam buku dia apa tentang tajuk muqaddimah daripada tafsir seperti dan juga sebab waqobah dal kutub dan sebahagian juga kitab-kitab seperti kitab Syekh Islam mukadimah tadi wa kitab Dahlawi dia ambil juga wa fi kulli hadza yadhkuru mulakhasan li masail hadhihi mukadimah wa hadhihi kutub kata dan dia pada semua ini sebut ringkasan untuk persoalan-persoalan dalam mukadimah-mukadimah ni dan juga kitab-kitab berkenaan so dia ambil daripada Ibn Kathir apa memang kalau kita jumpa bab tafsir Quran dengan hadis itu antara mukadimah tafsir Ibn Kathir dia buat persoalan kalau orang tanya apa cara paling baik tafsir dia start terangkan. Waktu buat Israiliyat apa. So buka mukadimah kitab memang kita jumpa. So sekarang ni ada para ulama yang buat yang tu. Okey. Dan sebenarnya wow F dia kata dirasatu fi usul tafsir Muhsin Abdul Hamid. Dirasat fi usul tafsir Muhsin Abdul Hamid. Kemudian Zaid usul tafsir wa manahijuhu Dr. Fahmi Rumi. Dia kata dan kemudian dia kata waqad allafa okey. Yang tu dia kata dia ambil Itu yang dikatakan dia gunakan sebagai sandaran. Dia kata waqad allafa dia mengarang Ibn Qayyim fi hadzal bab. Ibn Qayyim pun pernah karang dalam tajuk ini, tajuk usul tafsir. Namun dia kata lakin lam tujad hadhihi risalatu ba'du. Tak jumpai lagi risalah ni sama sekali. Tak jumpai lagi, belum dijumpai. Kadang-kadang memang macam kalau tuan-tuan tengok apa?
Om Datuk Tafsir, yang ringkasan Tafsir Ibn Kathir dan Syekh Ahmad Syakir buat. Sebenarnya pada sebelum tahun 2004-2005 dulu, diorang cuma jumpa sampai surah tertentu je. Dia meninggal tahun 50-an, tak ada siapa jumpa. Lepas tu diorang kemas rumah, anak-anak dia jumpa, rupanya dia dah siap. So kadang masuk balik, baru masuk cetakan yang sempurna, complete the whole Quran. Ini biasa berlaku para ulama zaman dulu, kerana manuskrip hilang. Manuskrip hilang, tak jumpa lah, kan dia mati kan. Tak ada siapa tahu dia ada karang ke tidak. Lepas meninggal, macam sekarang macam kami yang pernah belajar kat Yaman dulu, kami jumpa dengan apa? Subhi Hasan Halak, Syekh Subhi Hasan Halak. Yang dia ni orang Syria atau menetap di Yaman. Dia antara orang yang apa, tahkin al-autor besar. Dia waktu saya jumpa dekat Yaman tu, dia kata dia dah tahkik tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani. Dia kata nanti insya-Allah akan keluar. Tapi sekarang tak keluar. Dia meninggal lah. Dia meninggal. Dia kata manuskrip dia dah bagi dah pada orang-orang di Maktabah Ibn Hazm. Yang biasa cetakan buku mahal kan, daripada Saudi kitab tu. Tapi cerita dia meninggal, buku tak keluar lagi. Mungkin satu masa nanti kalau dah selesai buat kerja, keluarlah. Ini kaedah yang kita kata biasa berlaku lah. Bila macam Ibn Qayyim, karangan dia ni, dia kata tak jumpa lagi sampai sekarang. Okay? Baik. Kemudian, okay, itu rujukan pertama. Rujukan kedua untuk ilmu apa usul tafsir yang kita bincangkan ni adalah, kedua, muqaddimatul mufassirin allati yuqaddimuna biha tafasirahum. Muqaddimah-muqaddimah, pendahuluan ahli tafsir yang mereka dahulukan, mereka bukakan dengannya tafsir-tafsir mereka. Macam dibuat oleh Syekh tadi kan, Muhammad Lutfi As-Sabbah tadi kan, macam tu. Dia kata digunakan juga. Okey. Dia kata tajidu fi ba'd at-tafasir, anda akan dapati pada sebahagian tafsir muqaddimatin muhimmatin. Pendahuluan yang sangat penting. Tata'allaqu bihadzal 'ilm, yang berkaitan dengan ilmu ni. Haitsu yadhkuruna syai'an min mabahithihi. Di mana mereka, ahli tafsir ni akan sebut sebahagian daripada tajuk-tajuk kajian-kajian mereka ni. Wa min amsyati dhalika, di antara contoh-contoh itu adalah Muqaddimah Ibn Kathir. Muqaddimah tafsir Ibn Kathir. Wa qad istafadaha min Syekh Islam Taimiyah. Dan dia dapat faedah tu daripada karangan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian, Muqaddimah An-Nukat wal-Uyun oleh Mawardi. Daripada karang dekat situ. Kemudian, Muqaddimah Ibn Jauzi Al-Kalbi li tafsirihi. Untuk tafsir beliau Ibn Jazi Al-Kalbi. Kemudian Muqaddimah Jami' At-Tafasir Rahi Asfahani. Kemudian Muqaddimah Al-Qasimi untuk tafsir dia, tafsir Al-Qasimi. Kemudian Muqaddimah Tahrir wa Tanwir. Tahrir wa Tanwir pun kat situ semua ni ada. Ada kaedah-kaedah penting bagi ahli tafsir tu sendiri yang kita patut belajar. Dia kata wa ghairuha, dan selainnya minal muqaddimat, daripada muqaddimah-muqaddimah allati tatulu fusuluha, ya tatulu fusuluha wa tastawibu kathiran minal mabahith. Dia kata yang panjang, dia kata fasal-fasalnya, dan akan merangkumi banyak daripada kajian-kajian. Fa innaha la takhlu min mabahithi fi hadzal ilm, mabahitha fi hadzal ilm. Dia tak kosong daripada kajian-kajian ilmu ni. Semua tu mesti ada. Itu yang kedua. Sumber ketiga kita adalah kutubu ulumul Quran, kitab-kitab ulumul Quran. Kitab ulumul Quran yang memang kaji ulumul Quran bukannya usul tafsir, tapi dalam kajian ulum Quran. Dia kata apa? Yu'tabaru usul tafsir juz'an min ulum Quran. Diambil kira atau dianggap usul tafsir ini termasuk daripada satu juzuk daripada ulum Quran. Wa in kana ba'dhum yaj'aluhu mustalahan muradifan. Sekalipun sebahagian mereka, itu para ulama, menjadikan ia, kalimah usul tafsir ini, muradif, seerti dengan apa? Dengan ulum Quran. Walidha, kerana ini, fa'inal bahitha, seseorang yang mengkaji, pengkaji fi kutubi ulum Quran, dalam kitab-kitab ulum Quran, sayasfaru bi majmu'atin min masaili hadhal ilmi. Dia kata pasti akan dapat perolehi sejumlah daripada persoalan ilmu usul tafsir. Antara dia, kitab yang ni yang biasalah, yang terkenal sekali, dua kitab, iaitu min hadhil kutub, di antara kitab-kitab ulum Quran yang penting untuk kita tengok tajuk usul tafsir ada ke tidak dalam itu. Kitab Al-Burhan fi ulum Quran li Badruddin Az-Zarkashi. Kita Al-Burhan fi ulum Quran oleh Badruddin Az-Zarkashi yang mati tahun 794. Wa kitab Al-Iqan fi ulum Quran oleh Jaluddin As-Sayuti tahun 911 Hijrah mati Wa ghairiha min kutubi allati tashmulu jumlatan min ulum Quran. Yang selain itu banyak lagi kitab-kitab yang merangkumi tentang jumlah daripada ulum Quran. Okey. Kemudian yang keempat. Yang keempat yang digunakan untuk dapatkan usul tafsir ini punya tajuk adalah kutubu tafsir.
Tapi ini orang tu kena baca banyak lah. Sebab kadang-kadang benda ni kaedah tu tengah-tengah dia bincang, dia letak sikit je. Dia tak letak, dia tak asing ke kaedah. Tapi kita kata cara mereka mentafsirkan Quran tu, kita akan, kalau kita baca, kita dah jumpa lah. Macam manhaj atau cara Imam At-Tabari. Dalam dia mengkaji kan, dia akan datang bawa semua. Dia bawa semua sekali. Kata-kata Israiliyat, kata Israiliyat ke sahih ke dhaif ke tak kisah. Tapi semuanya dia letakkan sanad. Sebab so, bagi mereka yang memang terlibat dengan ilmu hadis, dia punya tajuk adalah man asnada faqad bari'a. Barang siapa dah sandarkan kata-kata dia daripada siapa dia dapat, maka dia terlepas diri. So atas orang yang belajar dah nampak dah aku sebut dari siapa, dari siapa, dari siapa. So checklah. Dia kata checklah sendiri kan. Lepas tu kalau orang belajar ilmu hadis masuk dalam bidang tafsir macam Tabari ke atau Ibn Kathir ke, diorang happy sebab nampak. Kita bila kita belajar tafsir Ibn Kathir yang ringkasan ni, dia dah buang sanad banyak. Hadasana daripada dia sekali, hadasana akhbarona semua sekali. Dia akan naik sampai kepada perawi, sampai kepada Nabi. Bagi orang yang belajar apa ilmu hadis, dia seronok. Nampak sanad nama siapa dan sebagainya. Tapi pada kita yang orang awam, kita mula pening kepala, banyaknya sanad. Kita nak belajar apa ni? Belajar tafsir kan? Belajar hadis ni belajar tafsir. Ini contohlah saya nak fahamkan. Eh? Tapi memang kita kata apa uslub mereka, gaya mereka. Macam Ibn Kathir kita dapat lihat. Cara dia kan mula-mula dapat ayat tu, dia terangkan sikit bahasa. Kemudian dia datangkan dengan apa? Ayat Quran yang sererti dengan ayat tu. Ayat ni macam ayat sekian, macam ayat sekian. Kemudian dia bawa hadis Nabi. Cara dia. Kaedah Ibn Kathir macam tu. Jadi setiap ahli tafsir ni ada manhaj masing-masing. Ada yang sandar terus kepada bahasa, ada yang kekalkan dengan masalah dalil tadi. Dia bukan bila tinggalkan bahasa tu, dia tak ambil penting tentang dalil. Tapi pasal kita katakan kadang-kadang bila kita ambil ayat Quran tadi dengan satu hadis yang datang dalam bab lain, kita ambil bawa datang sebelah. Actually, ketika penjelasan ayat Quran tadi, Nabi tak baca pun hadis tu. Ada yang Nabi baca, ada. Ada Nabi baca macam bila Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim. Bila Nabi bacakan Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, melalaikan kamu, wahai anak Adam, apa perbuatan membanyakkan harta dan anak pinak, sampai kamu ziarah kubur, masuk kubur. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi sambung. Sahabat tu cerita. Nabi sambung, Nabi kata, Yaqulu bunda Adam, berkata seorang Adam itu. Seorang Adam tu berkata, Mali, mali, hartaku, hartaku. Dan Nabi jawab, Walaisayakal ya bunda Adam, min malika illa ma akal tafafnait. Jadi engkau, hai Adam, daripada harta engkau, kecil apa engkau makan, kau habiskan, itu harta engkau. Wa ma labista afablais, apa engkau pakai, engkau lusuhkan, itu harta engkau. Wa qaddam tafabqait, apa engkau kemukakan sebagai sedekah, engkau kekalkan hari akhirat. Itu je harta engkau. Okay. Macam ni kita berjumpa ayat tu datang, Nabi terangkan. Tapi bila kadang-kadang kita datang ayat Quran datang, kita ambil hadis tah mana, bawa maksud serupa. Ini ijtihad kita. Ini ijtihad kita tau. Bukan semestinya memang ustaz takkan nak tolak hadis, tak. Ini tajuk Nabi cerita kat tempat lain. Ini tajuk kecuali Nabi sendiri yang sebut. Atau sahabat Nabi kata, dia baca ayat sekian, dia baca bawa hadis sekian. Kalau dia bawa macam tu kan, kita faham. Tapi kalau sekiranya kita sendiri yang bawa, keluar macam-macam lah. Yang sufi, cara sufi, yang apa, mu'tazilah, cara mu'tazilah, semua akan bawa ikut cara masing-masing. Bahkan mungkin hadis bukan kat situ pun, tapi letak dia bawa ke tempat berkenaan. So sebab tu kena faham tau. Sebab tu mana-mana kaedah apa tafsir apa macam Ibn Kathir sendiri buat kan. Dia kata tafsir Quran-Quran tu kan hadis kan. Cara benda tersebut sebahagian tu ijtihad. Lebih kepada ijtihad. Bukan salah. Tapi ijtihad dia. Dia pilih ayat tu untuk letak sebelah hadis sekian. Hadis ni dia lepas ayat sekian. Dipadankan. Kadang-kadang ijtihad dia sendiri. Bukannya yang Nabi sabdakan. Kalau Nabi sabdakan, jelas. Angkat tangan. Pasal Nabi tafsir. Nabi yang tafsirkan. Tapi bila mereka, ini ijtihad. Sebab tu dalam manhaj ni tadi kita tengok berbeza. Sekarang bila kita belajar tafsir Ibn Kathir, kadang ada orang kata macam, asal ulama dulu tak jadi macam dia. Kan ni bagus ni. Ni nampak ni. Betul-betul dalil ni. Dia lupa sebenarnya manhaj mereka tidak serupa. Faham tak? Kaedah mereka. Sebab kadang-kadang penjelasan bahasa tadi pun dah cukup untuk sampaikan. Sebab para sahabat Nabi, ketika dengar Al-Quran, tak perlukan kepada penjelasan pun. Sebab mereka orang Arab asli. So, dia faham Quran melalui bahasa je. Quran datang dengan bahasa, dia settle. Kita ni dah tak ada bahasa Arab, memang perlukan kepada macam-macam lah. Terjemahan Quran buka.
Ini buka, itu buka, tak cukup Melayu, buka English. Tak cukup English, buka Tamil kan? Semua sekali kita buka. Nah, itu contohlah nak fahamkan kalimah kan? Pasal dalam terjemahan, kan, atau dalam tafsiran ni kadang choice of words. Kalimah tu kita pilih kalimah apa? Main peranan. Kita mungkin silap pilih dan sebagainya. Ala kulihal kita nak fahamkan eh. Jadi dia kata apa? Kita tafsir macam mana dia jadi sumber untuk ilmu usul tafsir ni? Dia kata apa? Istiqra'u kutubut tafsir. Pembacaan menyeluruh kepada kitab-kitab tafsir. Ahammu hadhil maraji', dia sebenarnya sepenting-penting rujukan ilmu ni. Tapi baca, saya ulang pembacaan menyeluruh. Means that you have to read, kan? Read all of that kitab. Baca kitab tafsir Ibn Kathir, baca kitab sekian, baca kitab sekian, baca kitab sekian. Baca dia tulis apa. Bukan potong-potong je tau, baca semua. Dan benda ni memang kita kata tak rugikan pun. Banyak masa kita kosong. Hiburan zaman sekarang, Masya Allah kan. Nak apa kan, televisyen ini, televisyen itu, Korea. Tak ada Korea, ada sekian. Tak ada ni, ada Tamil. Semua sekali ada. Untuk orang muda ada hiburan dia, untuk orang tua ada hiburan dia. Ada orang manusia ni dengan telefon dia dahsyat. Kakak kan boleh. Dia rusuh lagi dahsyat daripada timing benda lain tau. Dia tengah ada telefon je kan. Seronok sangat dalam dunia ni kan. Orang ni cakap, orang ni puji, orang menyampah. Dia gaduh kat sini je. Hidup dia. Muka mengerut, kejap senyum, sekejap marah. Padahal orang tak ada depan dia pun. Bahkan sebenarnya kata-kata orang dalam handphone ni bukan cuit awak punya badan pun. Tak ada bila cakap-cakap je hilang lemak. Kan? Tak ada pun sakit jantung ke. Tapi kita layan sakit jantung lah. Kalau kita melayan, memang sakit lah kita. Tapi lah yang berlaku zaman kita sekarang ni apa, kurang habit baca, membaca tu kurang. Walaupun kita sering belajar kan, kita tahu bahawa bila disebut tentang tajuk Islam menggalakkan ilmu, Islam menyarankan ilmu, kita akan mulakan dengan sebut bahawa turunnya Al-Quran dengan ayat pertama bunyi dia apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini satu saranan yang sangat penting. Baca, baca. Dan baca Qurannya sendiri, baca. Mana-mana benda lain kita baca. Basically sepatutnya itu yang ada pada diri kita dari sudut masalah ilmu ni. Kena ada keprihatinan untuk membaca. Kalau kita banyak membaca, banyaklah ilmu kita akan dapat. Kalau dia kata sikit, sikitlah kita jumpa, ya. Yeah? Baik. Zaman sekarang dah tukar. Saya tengok dong gunakan kaedah apa? Filem. Movie. Cerita Umar, tengok baca kitab letih. Buat movie, rajin orang tengok. Masya Allah kan, Omar macam ni, Omar macam tu. Awak dapat mana? TV. Baca kitab? Tak baca. Walaupun sumber asal kisah tersebut daripada kitab. Tapi orang sekarang ni dah punya pemudahkan. Banyak benda lah. Bahkan fatwa tentang tajuk ni, sebenarnya para ulama' tak benarkan. Movie ataupun apa filem dibuat berdasarkan kepada para sahabat, karakter para sahabat. Sebab karakter para sahabat ni, diorang termasuk dalam tashri'. Termasuk dalam, walaupun Nabi tak ditunjukkan, para sahabat pun sama. Tak boleh macam tu. Sebab perbuatan tadi akan menyebabkan, lihat kalau anak kita tengok. Tengok dekat TV, Umar bin Khattab kan. Lepas tu luar TV dia gitu-gitu dengan perempuan. Tak gila? Anak kita macam, kenapa Umar jadi macam tu? Kan orang kita pula, Melayu ni, tengok drama kan jadi ni apa, jadi emosi. Dah tulis dah awal cerita tu tulis. Cerita ini hanya rekaan semata-mata. Tidak ada kaitan dengan hidup atau mati. Lepas tu dia ngamuk, dia ludah-ludah. Jumpa artis tepi jalan, tui kan. Setan kau, dia kata. Saya tak faham tu. Kan? Dah tahu, dah tulis dah awal tu. Kata tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Awak pergi lupa sebab apa? Bayangkan keadaan tadi kena kepada para sahabat Nabi. Bayangkan. Apa jadi nanti pada orang. Dia akan mula dalam kepala dia, tak boleh. Pasal budak-budak ni dia tak sama orang tua-tua. Sebab tu tak dibenarkan. Karakter Nabi, karakter para sahabat, terutama yang apa, para sahabat dan khulafa' al-arba'ah, tak patut buat. Tapi problem dia, bila buat macam ni pun orang rajin tengok. Dengan muzik sikit kan, lepas ada perempuan sikit, ada sekian sikit. Lepas tu happy macam, oh, aku dah tengok Umar. Allahuakbar. Okay, jadi faham kan? Jadi pembacaan menyuruh eh. Memang kita kata kita belajar kitab tafsir, bila kita baca kan teks satu persatu ikut follow, itu cara betul lah. Memang kita kata makan masa panjang. Makan masa panjang. Saya ingat macam kami di Yayasan Taklim tu, kami habiskan tafsir Ibn Kathir, ringkasan tafsir Ibn Kathir tu, kita habiskan dalam 4-5 tahun ingat kot. Habis.
Lepas tu Al-Imran. Al-Imran cepat sikit. An-Nisa ni nak habis dah berapa ayat lagi. Nak habis. So dia makan masa dekat 10 tahun lah. So, apa, tiga surah tu dekat 10 tahun. Memang makan masa panjang lah. Tapi kita kalau kita ada masa untuk ni kan, murajaah sebagainya. Dalam internet banyak. Kelas-kelas tafsir online kan. Boleh follow. Cuma nak tak nak je. A, tengok kartun. B, tengok tafsir. Tu pulang. Okay, ala kulihal bila baca huruf ni, dia adalah sebenarnya sepenting-penting rujukan ilmu tafsir. Ilmu usul tafsir ya. Wabihi tazharu fawaidu hadhal ilm. Dan dengan pembaca huruf daripada kitab tafsir tadi, akan zahir faedah-faedah ilmu ni. Faedah ilmu usul tafsir kan dapat lihat di situ. Warujuk ila tafasir. Dan merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Wastimbatul maklumati minha. Dan juga mengeluarkan apa maklumat-maklumat daripadanya. Yusril bahasa wa yusril bahasa wa yazidu quwwata wa yazidu quwwatan. Dia akan mengembangkan kajian dan menambahkan dari kajian itu kekuatan. Wa min ahammi kutubi al-kutubi allati yumkinu istiqra'uha, di antara kitab-kitab yang boleh untuk kita baca secara menyeluruh adalah tafsir dan kitab tafsir kutubul muhaqqiqin, kitab ahli-ahli pemastian, muhaqqiq. Maksud dia kaji tafsir tadi bukan cerita, dia cek, dia bahas, dia bandingkan, bila ada kesalahan dia terangkan. Ha, ini dia panggil muhaqqiq. Ada orang kadang bercerita-cerita je. Betul ke tidak lantak kan? Jadi orang tahu. Ha, tak, dia bukan macam tu. Dia jelaskan, dia terangkan. Okey. Allazi ya'tamidu an niqash, yang mereka bersandar kepada apa? Perbahasan. Perbahasan wa tarjih dan juga pentarjihan. Maksud lepas dia bahaskan, dia sebut mana satu lebih betul, lebih tepat. Macam dengar dari tabi'in, ada 3-4 pendapat. So which pendapat yang dia rasa paling kuat? Ha, itu semua tu ada perbahasan. Ba'dan naqlil aqwal, sesudah menukilkan kata-kata. Menukilkan kata-kata para sahabat, tabi'in sebagainya. Lepas tu dibahaskan. Wa min hadhil kutub ala asabil misal. Dan yang antara kitab-kitab ini, di atas jalan apa contoh yang kita nak tengok sini adalah Tafsirul Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari, rahimahullah. Ya. Yeah. Lepas tu kemudian Tafsir Ibn Atiyah. Tafsir Ibn Atiyah. Kemudian Tafsir Asy-Syankiti. Asy-Syankiti ni tafsir Abdul Nubayan. Yang dua tu ni awal-awal lah. Tapi kalau Asy-Syankiti ni dia actually zaman kita. Syekh Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah. Pengarang kita Abdul Nubayan. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Jadi so, ada dalam kitab dia banyak kaedah-kaedah yang penting. Yang kalau siapa-siapa kaji dia akan jumpa. Bahkan dia lebih dahulu digelar oleh sebahagian orang Ibn Taymiyah zaman ni. Sebab dia hebat dalam masalah ni. Memang kita kata pasal disiplin negara dia. Ketika belajar apa tafsir macam tu. Tafsir dia belajar, tafsir ke hadis ke dahsyat. Dia menertanya, dia apa disyangkiti. Diorang duduk dalam kemah, belajar dalam kemah, makan roti susu je. Lepas tu sini dia ada lembah. Lembah sini belajar tafsir, belajar sini belajar hadis, belajar sekian, belajar sekian. Duduk dalam kemah macam ni lah, macam apa, tak adalah TV ke benda, tak adalah. Siapa yang suka tengok TV habis lah, datang situ nangis kan. Baik. Itu antaranya. Kemudian keempat tafsir Tahir Ibn Ashur. Tahrir Tanwir yang atas tadi. Yang kita sebut tadi Tahrir Tanwir tu. Ini kitab dia. Yang kita sebut atas dia kan. Ini Ibn Ashur. Tafsir Ibn Ashur . Terkenal juga. Ini pun orang zaman kita juga. Okey. Maudu'at hadal ilm. Tajuk-tajuk ilmu ini. Berarti sini. Apa tajuk ilmu ni kan? Tajuk kita bincangkan, kita akan bincangkan insya-Allah dalam lebih kurang 14 tajuk. 14 tajuk tentang ilmu usul tafsir ni yang kita akan ambil 14 tajuk berkaitan masalah kaedah-kaedah pentafsiran. Kita akan tengok nanti insya-Allah . Baik. 14 tajuk . 14 tajuk. Kita akan bincangkan nanti. Baik. Ada soalan? Saya macam biasa lah cakap laju. Ni tak cakap apa. Memang sering datang kelas, orang kata, Ustaz cakap laju. Okay. Nanti tengok lihat rakaman. Siapa tak faham, buka rakaman balik. Okay. Bukan sebab apa, memang kita bincang. Dan nanti insyaAllah, kalau anda kata minggu depan, kalau sekiranya apa kita masih lagi dalam keadaan berjumpa, kita kelas malam ada kan? Ada kan? Okay. Lepas kiam, kalau kita kiam, kalau kita kiam ni, nah, confirm dah, minggu depan confirm dah insyaAllah Ramadan. Confirm dah Ramadan . Cuma masa kita je. Okay, jadi kita insyaAllah akan edarkan lah. Sama ada diorang jual ke macam ni tak tahu. Tapi terjemahan sampai latest one nanti tajuk kita
yang kita belajar ni, pendahuluan, mukadimah sebagainya akan ada insyaAllah. Kita akan bagi. Tak apa, lambat salin tak apa. Ambil benda lain. Saya tahu nak kejar salinan dengan saya ni laju sangat. Cakap. Tapi insyaAllah minggu depan kita akan bagi terjemahan dia. Sampai kepada yang terakhir lah, the latest one. Kita ambil sebelum kita masuk nanti kepada tajuk pertama, iaitu tajuk pertama kita, hukum tafsir dan bahagian-bahagiannya. Ini tajuk pertama nanti yang kita bincangkan. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.